Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen edisi Senin 18 Januari 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota parlemen. DPR RI pastinya. Dan pemirsa pada tema hari ini kita akan membahas mengenai bencana di awal tahun. Seperti kita ketahui ini bahwa Indonesia belum selesai di landa masa pandemi COVID-19. Namun belum selesai dan masih banyak masalah-masalah yang dihasilkan selama pandemi ini. Kita sudah diterpa berbagai macam bencana lainnya. Di antaranya adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan juga belum selesai sudah ada banjir, gempa bumi dan juga tanah longsor kita akan bahas bagaimana bencana di awal tahun 2021 yang melanda Indonesia di akhir segmen pemirsa tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu kepada Anda headline media online yang terbit pada hari ini Kita akan bahas pertama pemirsa dari laman kompas.com ini adalah pernyataan dari Jubir Vaksin bahwa orang tanpa gejala atau OTG tetap bisa divaksin COVID-19. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan seorang yang berstatus orang tanpa gejala COVID-19 tetap bisa diberi vaksin. Hal tersebut sekaligus memastikan bahwa orang yang akan menjalani vaksinasi tidak perlu harus swab terlebih dahulu dan ini juga walaupun ada beberapa keterangan dari surat keputusan dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit tentang teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tidak disebutkan jelas apakah OTG bisa mendapatkan vaksin atau tidak. Ya berarti sudah jelas sekarang bahwa orang tanpa gejala dapat diberikan vaksinasi dari Sinovac itu sendiri dan pastinya kita berharap semoga ini adalah langkah yang tepat untuk mengurangi penularan dari COVID-19. Pemirsa kita beralih kepada berita yang kedua datang dari cnnindonesia.com deretan wilayah RI diterjang banjir bandang di awal tahun 2020. Sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh hingga Maluku diterjang banjir bandang di awal tahun 2020. Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir Bandang di Kabupaten benar-benar ini juga uh, di Provinsi Aceh. Tidak hanya di Aceh, banjir juga menerjang Banjarmasin dan beberapa kota kabupaten di Kalimantan Selatan sejak 10 Januari lalu. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa juga turut diterpa bencana banjir di awal 2021. Sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Maluku Utara pada Sabtu membuat sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara dilanda banjir. Setidaknya ada lima desa di wilayah Kecamatan Kao Barat digenangi banjir setinggi 80 hingga 100 cm. Ratusan rumah warga dan fasilitas umum di wilayah itu ikut juga terendam. Pemirsa kita beralih kepada berita yang ketiga liputan 6.com. Ini adalah informasi yang diberikan dari BMKG. Sekarang kita harus mewaspadai gelombang tinggi hingga 4 meter di daerah Manado. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat mewaspadai gelombang tinggi di Manado, Sulawesi Utara. Gelombang tinggi tersebut diperkirakan terjadi hingga 4 meter. BMKG juga mengatakan gelombang tinggi di Manado tersebut dipicu oleh dorongan energi gelombang laut yang bersuperposisi dengan fase pasang air laut. Selain gelombang tinggi di Manado, BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga lebih dari 6 meter di sejumlah perairan di Indonesia yang berlaku dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pada Minggu 17 Januari 2021 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pada Selasa 19 Januari 2021. Ya, ini peringatan yang telah diberikan oleh BMKG terkait dengan gelombang tinggi yang diperkirakan akan terjadi sekitar tanggal 17 hingga 19. 19 Januari 2021 kita berharap masyarakat tetap tenang jangan panik namun juga tetap preventif untuk mempersiapkan gelombang tinggi tersebut. Dan pemirsa nanti kita akan kembali kepada Anda dan membahas tajuk hari ini mengenai bencana di awal tahun tetapi kita akan jeda sejak terlebih dahulu tetap bersama kami. Komisi 3 DPR RI dorong calon tunggal Kapolri melakukan modernisasi dalam upaya pencegahan terhadap kasus kriminal, peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, kriteria calon Kapolri yang diusulkan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menjaga semangat persatuan bangsa dan negara kita berharap bahwa kalau sudah tes nanti ini uji kelayakan dan dinyatakan Bapak eh, Sigit eh, telah lolos dalam uji uji kelayakan itu dan menjadi Kapolri, ya kita berharap bahwa pertama beliau tentu akan mensulitkan dulu dari dalam Anggota Komisi 3 DPR RI Wayan Sudirta menegaskan Calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden kepada DPR harus mampu membawa perubahan dan kemajuan di lingkungan institusi Polri yang lebih modern dan melakukan rangkaian aksi yang lebih kreatif serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Ya, sebenarnya kalau Polri ini kan sebuah institusi, jadi harus berkelanjutan konsep-konsep yang dulu, dulu kan ada konsep promoter profesional kelihatannya sudah semakin bagus terpercaya juga sudah meningkat satu yang masih jadi pertanyaan Komisi 3 DPR RI mendorong Polri memperkuat bidang pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan cyber dan kasus penipuan di media sosial Ajib dan Temi TVR Parlemen melaporkan Mengawali awal tahun 2021, rentetan musibah dan bencana alam melanda Indonesia. Bencana dan musibah tersebut datang silih berganti serta menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Didahului dengan tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, disusul jatuhnya pesawat Sriwijaya RSD-182 di perairan Jakarta, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat hingga gunung meletus di Jawa Timur. Bencana longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimangung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 6 Januari di kompleks perumahan baru. Untuk itu pemerintah akan menyiapkan lahan baru untuk relokasi warga dan pembangunan rumah menjadi tanggung jawab dari Kementerian PUPR. Sementara itu bencana banjir melanda hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah itu. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur, ini juga menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat terkait bencana tersebut, berdekatan dengan banjir di Kalsel, wilayah Mamuju, dan mejene di Sulawesi Barat, juga diguncang gempa pada Kamis dan Jumat lalu. Ya ini adalah rentetan berbagai macam bencana alam yang terjadi di Indonesia pada awal tahun. Kita berharap semoga ini warga masyarakat bisa benar-benar siaga terutama di wilayah yang rawan akan bencana alam dan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan karena harus ingat bahwa masa pandemi Covid-19 belum juga selesai. Setelah ini kita akan jeda sejenak pemirsa nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas tajuk hari ini tetap bersama kami di Suara Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad meminta pihak Kementerian Sosial terus memperbaharui nama-nama penerima bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, selama pandemi Covid-19 angka kemiskinan di sejumlah daerah terus bertambah sehingga Kementerian Sosial perlu melakukan sosialisasi verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di sejumlah daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Prinsipnya Ibu Menteri yang baru, Ibu Trisma, Ibu Risma ya, kita harapkan DTKS yang perlu diupdate data. Ini kan manusia, bergerak dinamis. Oleh sebab itu, pendata ini tidak cukup satu tahun sekali tapi tetap diupdate setiap tiga bulan sekali. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Samsung yang mendukung perbaikan data penerimaan bantuan sosial. Bagi Samsu, data akurat yang update sebagai solusi kekisruhan pembagian bansos pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Saya kira di tadi penyampaian Ibu Menteri akan memperbaiki data DTKS dalam rangka untuk uh, ke depan supaya orang-orang yang mendapatkan bantuan kemiskinan itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua, akan melibatkan perguruan tinggi dalam rangka untuk betul memformulasi data itu supaya betul-betul nanti ke depan akurat. Diharapkan dapat segera memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Habibi dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Gempa pertama berkekuatan 5,9 terjadi pada Kamis pukul 14.35 Wita dan gempa susulan dengan 6,2 M terjadi pada Jumat pukul 2 lewat 28 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa dengan kedalaman 10 km ini juga memicu kerusakan korban jiwa dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan data per 17 Januari 2021 pada pukul 8, 8 malam waktu Indonesia bagian barat, Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban meninggal akibat gempa magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat lalu di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 81 orang. Kepala BNPB Doni Monardo meminta agar segera dibentuk satgas yang kemudian dipimpin oleh gubernur guna mempersiapkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hal tersebut perlu segera dilakukan bersama seluruh komponen pusat yang ada di daerah dan unsur terkait, melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan dinas-dinas di daerah. Ini kita berharap semoga baik dari masyarakat dan juga pemerintah bisa saling bersinergi untuk bersiap menghadapi daerah-daerah daerah yang sudah diumumkan ini memiliki potensi untuk bencana ke depannya. Dan pemirsa berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada suara parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.